Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang hadirin dan hadirat sekalian, selalu kita dengar iman itu penting, iman itu asas kepada kehidupan. Namun, adakah ungkapan tersebut memberi kesan kepada hati kita? Melihat kepada generasi sekarang, mereka lebih hedonisme dibandingkan dengan generasi-generasi dahulu. Hal ini menjadi faktor jatuhnya iman di dalam diri setiap muslim. Marilah kita bersama-sama renungkan apa itu iman. Iman menurut istilah boleh didefinisikan sebagai membenarkan dengan hati, berikrar dengan lidah, dan beramal dengan anggota badan. Persoalannya, apakah ciri iman mukmin yang sejati? Umum mengetahui bahwa melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar merupakan ciri utama mukmin yang sejati. Hal ini demikian karena dengan melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, ia dapat menunjukkan tahap kekuatan iman seseorang itu. Pada pandangan saya, mereka yang tidak melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar mempunyai iman yang lemah. Firman Allah surah Ali Imran ayat 104 yang bermaksud, hendaklah ada antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyeru kepada ma'ruf, dan mencegah yang mungkar. Merekalah orang yang beruntung. Sebagai contoh, Rasulullah yang sentiasa menegur para sahabat jika melakukan perkara yang mungkar. Oleh itu, jelaslah bahwa melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar merupakan ciri mukmin yang sejati. Menelusuri ciri mukmin yang kedua, yaitu melaksanakan ibadah kepada Allah. Hal ini karena dengan melaksanakan ibadah kepada Allah, kita dapat membentuk jati diri yang unggul sekaligus meningkatkan iman di dalam diri kita. Firman Allah surah Az-Zariyat ayat 56 yang bermaksud, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan mereka beribadah kepadaku. Misalnya, Rasulullah yang mempunyai iman tertinggi tidak pernah meninggalkan sholat malam sepanjang hidup baginda. Hal ini menunjukkan bahwa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan ciri mukmin yang sejati. Ibrahnya, iman itu merupakan asas penting dalam kehidupan kita dan menjadi benteng pada kepribadian diri kita. Iman juga melambangkan image diri kita sebagai seorang muslim. Marilah kita bersama-sama terus meningkatkan iman di dalam diri kita untuk mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.